antara heritage center atau pusat cagar budaya. Lalu Mas Yosa ucapkan selamat dan sukses kepada Antara untuk terus bergerak maju, dan semoga peresmian cagar budaya ini bisa terus mengingatkan kita bahwa sejak didirikan pada tahun 1937 oleh Bapak Adam Malik, Sumanang, AM Sukahutan, dan Pandu Kartawibuna, Antara telah menyumbangkan banyak hal positif bagi bangsa, terutama ketika kita melewati jembatan emas kemerdekaan 1945. Sebagai lembaga pemerintahan nasional, kita berharap bahwa Antara memberi inspirasi kepada masyarakat, memberi informasi agar kita sebagai negara Indonesia maju bisa terus kita wujudkan, dan kebangkitan sebentar lagi akan ada hari kebangkitan nasional 20 Mei. Kalau kebangkitan nasional yang kemarin kebangkitan nasional pertama, ini kita akan menghadapi, akan melampaui kebangkitan nasional kedua untuk menuju Indonesia Emas 2025. Itu selamat atas peresmian Antara Heritage Center. Semoga Antara Heritage Center bisa terus mengingatkan kita semua tentang peran sejarah yang sudah ditanggung oleh para pendiri Antara, dan kita sebagai generasi penerus bisa diberi kekuatan, kecerdasan, kreativitas, dan kemampuan untuk berinovasi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.